ini kekuatannya jadi kecil. Kalau udah kuat hatinya jadi gede. Ya, ini episode apa? Episode apa ini? One Piece. Tuh, si Gaston jadi Luffy di sini. Entah apa yang merasukimu. Makan aja. Apa ini? Simon, I'm going lagi. Halo guys, kita sekarang mau ke meja editor. Ngeditin kamu ini, itu ada Gaston. Gimana rasanya ngedit kata bocah? Terus. Luar biasa. Mantap loh pokoknya, cobain aja. Gendut. Aduh beras. Halo guys, ini lucu banget ya. Akhirnya setelah sekian lama, setelah ratusan episode, harus berhenti juga gitu. Sejauh ini menyenangkan kan kerja, syuting sama mereka. Moga-moga juga mereka kedepannya juga masih sukses dan kita juga bisa ngejain proyek yang lain. Asik kok, asik. Ya sedih sih, cuma kadang perpisahan itu harus terjadi. Harus siap kapanpun itu. Gimana kun? Udah bonding sama anak-anaknya kan? Iya. Terus gak ketemu lagi sama anak-anaknya. Arem sih yang ngasih duit, ini Dere. Pasti gara-gara produsernya, pasti gara-gara gue. Jadi memang Kalista dari umur 3 tahun saya yang ngasuh sendiri. Jadi setelah diajak di kata bocah, dia seperti punya keluarga baru gitu loh. Jadi kata bocah ya cukup berarti lah untuk kehidupan Kalista. Seneng ya Keisha bisa punya pengalaman baru dari 2017. Ketemu teman baru, kenal lagi sama yang lain. Terus Jaden juga seneng. Paling berkesan Jaden, kalau untuk Jaden ya, dia semakin pengen banyak kenal makanan baru. Biar katanya kalau pas lagi syuting, kakak udah tahu nih mami makanannya ini gitu. Karena ini udah seperti keluarga ya, udah setahun lebih. Kadang-kadang gak mau pulang. Udah jadi dia menganggap kayak rumah sendiri lah. Lari-lari sama temannya kemana-mana. Dasar 6 tahun ya, ternyata dikasih surprise. Apa, kue cake itu loh. Dasar tuh sampai terharu sedih. Itu benar-benar episode yang paling mengesankan. Biasanya nih kalau nunggu, kalau nggak main ya ngemil, makan dan makan ya. Maminya paling ikutan ngemil terus main handphone, paling main sama semua bocah-bocahnya gitu loh, ngerumpi sama ibu-ibu. Keisha paling main sama temen-temennya, main-main terus ngobrol-ngobrol. Punya banyak teman juga sih di sini, lumayan membantu Keisha berekspresi. Terus di sini juga kakak-kakaknya tuh sangat mengerti banget anak-anak tuh seperti apa. Jadi nggak ada yang marah, nggak ada yang kadang-kadang jadi mami-maminya yang stres, yang bingung, wah kok anak-anakku nggak bisa diam gitu. Secara kakak-kakaknya di sini tuh yang santai aja menanggapi anak-anak. Ya biasalah, mami-mami lebih banyak kemil lah. Sama si kru di sini untuk ngadepin bocah-bocah yang bener-bener over ya, lumayan over.
sabar semua gitu. Jadi makanya mereka bocah-bocahnya juga nyaman untuk di sini gitu, kayak terutama Kalista sih. Krunya malah juga sama kayak saudara juga, Mbak. Ibaratnya ya kita udah kayak apa ya? Tidak ada rasa sungkan, dalam arti akrab aja gitu loh, bisa saling ngobrol, ketawa, apa-apa gitu di luar dari syutingnya ini. Lucu-lucu, perhatian juga, semuanya sayang sama anak-anak. Ya, kalau ini putusan untuk the last-nya ya nggak tahu ya, next-nya mungkin bisa dipertemukan lagi gitu ntar. Sedih-sedih. Kayak udah terbiasa gitu loh, Mbak. Sama mami-mami yang lain, sama kru, sama semuanya lah. Hari ini memang syuting yang terakhir. Sedih, sampai jumpa. Terima kasih ya sudah nonton Kata Bocah selama ini. Semoga Gastar tetap, nanti ada lagi di Kata Bocah tetap ya. Oke, bye. Saya Nara. Dadah. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Kamu digituin sama si Kalista, si Oriza gak apa? Oriza? Gimana Ori, kamu digituin? Ngeselin kan tuh Dil? Tapi pas aku nonton, Kalisanya tuh kocak banget. Iya! Dilannya tuh kayak celebration. Bajunya warna sama sih? Hah? Eh, warna sama sih? Kesel kan? Mau bales.